Yo, halo guys. Kembali lagi bersama channel desain kita. Ya, kali ini kita akan membahas permasalahan seputar CAD. Ya, ini salah satunya yaitu mengenai F8 atau ortho yang membuat PC kita atau AutoCAD kita menjadi freeze atau nge-lag. Kita mulai, kita buka dulu AutoCAD-nya. Nah, ini kebetulan AutoCAD-ku juga bermasalah seperti itu, guys. Nah, gimana cara mengatasinya atau solusinya? Nah, yuk kita simak aja ya. Nah, pertama kali kalau kita sudah membuka AutoCAD-nya. Nah, ini komputer kan kayak gini nih. Nah, ini ku coba ku tekan F8. Bentar. Kita PL ya, coba PL atau kita buat line dulu. Nah, kita coba untuk tekan F8 ini ya, kita tekan. Nah, nge-lag. Nah, kita coba klik-klik, ternyata masih nggak bisa ini guys. Nge-lag, nge-freeze gara-gara F8. Nah, ini coba lihat, ditekan-tekan nggak mau. Oke, kita escape aja, coba bisa enggak ya di escape. Oh, nggak bisa, coba kita alt. Oh, bisa. Nah, kita harus di alt dulu baru bisa ini ortonya. Nah, kayak gini kan repot ya guys ya. Cobalah kita atasi permasalahan ini dengan cara ketik TMP. Nah, ini time of write. Kita pilih yang time of write. Klik. Ya, kita klik. Nah, di sini kan value-nya ini 1 ya, guys ya. Value 1 ini kita ganti menjadi 0. Ini tuh biasanya permasalahannya itu di AutoCAD 2016 sampai 2019 atau 20 ya gitu. Itu crash sama Windows 10-nya. Biasanya kayak gitu. Nah, kita coba lagi. Kita tekan F8. Ya, nggak nge-lag dan nggak nge-freeze, guys. Kita berhasil mengatasinya. Nah, sudah nggak ada masalah lagi ya. F8-nya sudah normal ya. Kita kerja pun juga nyaman ini. Ya, silahkan teman-teman yang sekiranya mempunyai masalah yang sama, bisa dicoba ini guys solusinya. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga kerjaannya lancar dan gak ada masalah dengan F8 lagi. Oke guys, sekian pembahasan dari desain kita, semoga bermanfaat. Jika menurut kalian ini bermanfaat, ya di share lah ke teman-teman, siapa tahu temennya ada yang membutuhkan solusi ini. Oke, terima kasih. Bye-bye.